Minggu lepas, Wan Saiful Wan Jan, anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, membuat kenyataan UMNO mestilah bersedia berkorban demi mengukuhkan Perikatan Nasional. Menurut beliau, Perikatan Nasional berpotensi menjadi lebih stabil berbanding Pakatan Harapan dan lebih baik dari Barisan Nasional. Dan untuk mencapai kestabilan itu, UMNO perlu banyak berkorban dan tidak lagi boleh mendominasi gabungan itu seperti yang mereka lakukan dalam BN. Langkah berkenaan menurut Wan Saiful membolehkan PN dibentuk dengan lebih baik berbanding gabungan politik yang ada sebelum ini. Kenyataan itu telah membuatkan ramai akar umbi UMNO menjadi marah. Dengan ura-ura bukan lagi Muafakat Nasional tetapi PN sebagai koalisi untuk bertanding PRU15 dan ura-ura bersatu tidak mahu UMNO bertanding di kerusi parlimen yang mereka miliki dan mahu lebih kerusi di kawasan yang ada peluang menang, ini membuatkan penyokong UMNO tidak puas hati. Apa yang lebih membuatkan akar umbi marah, tiada figura UMNO yang segera membidas Wan Saiful. Tetapi, akhirnya Khalid Nordin bersuara. Bekas Menteri Besar Johor itu telah menulis, politik Malaysia sangat memerlukan mereka yang berpandangan jauh, tidak gelojoh dengan kuasa, menjaga lisan dan selalu mengutamakan misi yang lebih besar, bukan amatur yang berpendirian dan pandangannya sentiasa berubah-ubah mengikut laras kuasa dan bukan perjuangan. Benar, UMNO adalah parti yang sedia berkorban untuk rakan politiknya. Telah puluhan kali UMNO berkorban memperkuatkan rakan dalam BN, memberikan mereka ruang bertanding di kawasan yang paling boleh dibenangi oleh UMNO. Malah dalam banyak keadaan, UMNO adalah parti yang sentiasa berkongsi sumber, tenaga dan kepimpinan untuk memastikan keluarga besar BN bertahan. Tetapi, setelah tewas dalam PRU14, UMNO dewasa dengan pengalaman. UMNO kenal benar siapa lawan dan siapa kawan. UMNO tahu siapa yang bersetia dengannya dan siapa yang sekadar mencari kehidupan dan keuntungan sahaja daripada UMNO. Yang pasti, UMNO bukan talian hayat untuk menyelamatkan mana-mana parti atau mana-mana ahli politik atau mana-mana pemimpin. UMNO adalah talian hayat untuk orang Melayu. Jadi, bersatu itu yang harus berkorban dan bekerja untuk membangunkan kekuatannya sendiri terlebih dahulu sebelum PN boleh dikuatkan, bukan menuntut pengorbanan daripada UMNO. Penulisan Khalid Nordin itu disokong oleh akar umbi yang semakin berang dengan pimpinan UMNO yang sukar untuk bersuara apabila UMNO diusik oleh bersatu. Malah, Khalid Nordin baru-baru ini tampil membidas kenyataan media dari setiausaha Agung PAS, Takayudin Hassan yang berkata PAS yakin PN sudah bersiap sedia menghadapi PRU15. Termasuklah dalam soal memuktamadkan pembagian kerusi antara parti komponen PN. Selain dari itu, Khalid Nordin dengan terbuka mengkritik Azmin Ali pada awal bulan lepas mengenai kegagalan Menteri Kanan kluster ekonomi itu. Mungkin video ini boleh menjadi satu tanda aras yang Khalid Nordin akan terus berani bersuara. Ingat kita tunggu pengumuman dibuat. Sebab selagi pengumuman tak buat, ia akan terus jadi spekulasi. Sekarang ni nak pelan raya macam-macam spekulasi yang ada dan sebagainya. Jadi kita tunggu je lah pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri. Saya akan patuh pada arahan parti. Itulah dalam pelan raya semua orang boleh bertanding. Dalam pelan raya setiap parti nak pastikan lawannya tak menang. Dan kerana kita berlainan parti, kita akan pastikan Tan Sri Mahyudin kalah di semua kursi dia bertanding. Seperti mana dia juga nak pastikan saya kalah. Saya pun nak pastikan dia kalah. Kita bertembung lah.